Nah, ya Pak, silakan Pak. Ini mau ini apa sih? Tentang apa aja asernya? Saya itu jadi edukasi buat cara pembuatan KTP Pak, buat warga Pak. Oh, yang lebih jelasnya sih harus sama madam. Oh, Kalau lebih saya jelas ya. cuman bisa ini nerima info sama bikinin KTP sama warga baru. Oh iya Pak, dibuatin KTP nggak apa-apa Pak. Buatin KTP aja ya. Iya benar Pak. Oke. Nah, jadi itu kita ke kantor Artinya pemerintah kantong nih ya. berapa? Saya kantong 1549 Pak. Oke, tunggu ya. Nah, jadi gengs, kita di sini bikin buat KTP ya, kayak identitas gitu ya. Jadi bikin identitas Satu itu di kantor lima pemerintah ya, yang tempat kita kemarin. Boleh dicek satu videonya lima sebelumnya. berapa? Maaf, sir. 1549 Pak. Kalau kita mau cara cek kantong, itu cara cek kantong itu ya, jadi ID kalian ya, Denbar ya? F2. Oke. Okay. Benar-benar Pak, Denbar official Pak. Nah, kita dibuatin KTP nih guys nih sama bapak-bapak. Oh iya, sir. Sedikit info. Ini KTP-nya berlaku untuk sementara ya, kalau sekarang sampai tanggal 25. Mau berlaku sementara ya Pak ya? Iya. Oke siap Ntar Pak. sarnya kalau udah tanggal 25 KTP-nya gak ada, balik lagi sini aja. Oh, KTP-nya hilang sendiri gitu Pak? Iya. Oke, siap Pak. Oke, bentar ya, saya kasih. Oke, makasih banyak Pak. Nah, itu udah dibuatin. Kita tinggal bilang aja, ngomong ke petugas ya. Kita mau Dan buat sir, KTP. coba dilihat di kantongnya. KTP itu tuh otot F2 ya Pak ya? Iya, otot F2. Terus ini kan ada satu kali Pak. Ini di use aja Pak. Klik kanan, use. Oh, klik kanan use. Iya. Nggak bakal hilang Pak. Gak bakal. Klik kanan use. Nah, ada nih di saya juga. Oh, di Bapak ada. Nah, cara kembaliannya gimana Pak? Otot-tek aja cara hilangin. Otot X. Iya, Oh iya. iya, siap. Benar. Ini tapi di sini nggak ada masa berlakunya ya Pak? Saya kurang tahu tuh. Pokoknya ntar tanggal 25 ini, sir. Habis masa berlakunya. Oh hilang. Kalau ini kartu apa nih Pak? Mana yang mana? Ini nih, saya klik kanan nih, yes. Udah ada belum Pak? Aduh, ini kayaknya ini, sir. Buat ini ya, izin senjata. Izin senjata, iya sebulan doang ya Pak ya, curang ya Pak? Kurang tahu udah saya. Saya juga cuman nerima info itu, sir. Ada Iya. lagi atasan. Malah lagi mau mahal lagi. Iya kan? Iya mahal Pak. Serunya Gitulah Pak. kalau pengen lebih tahu infonya bisa ke ini, madam yang depan. Oh, madam yang di depan ya Pak? Iya. Yang wanita itu ya Pak? Iya, ntar dijelasin ininya, informasi detailnya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, Terima kasih ya Pak. sama-sama, Mari sir. Pak. Pergi. Oh iya Pak, maaf Pak. Satu Waduh. lagi Pak, saya kan warga baru nih Pak. Iya. Saya kayaknya kagak kagak cukup nih Pak waktunya, takut pingsan di jalan, saya perlu makanan minuman ini Pak. Oh, boleh. Bentar ya. Nah, padahal gengs, ini tuh cara buat gratis aja, padahal gue punya tuh makanan sama minuman ya, biar hemat hemat aja gitu kan. Kayaknya cuma ada dikit, sir. Gak apa-apa. Nggak apa-apa sih, yang penting ikhlas Pak. Oke. Gitu gengs, selesai kita bikin KTP nggak bayar, terus kita dikasih Bentar ya. makanan ya, nggak mau minuman dulu lumayan gitu. Udah ya, sir. Oke siap Bapak, terima kasih banyak Pak. Oke. Mari Bapak. Mari. Iya. Oke, jadi gitu, kalian datang ke kantor pemerintahan. Ini koordinatnya gue kasih tahu, gue ulangin di koordinat 703. Kalian datang aja langsung ke sini. Nah, setelah kalian datang, kan kalian pasti ada di lobi tuh, di sana tuh, ya kan? Tuh, di sana. Kalau kalian udah di situ, kalian langsung aja masuk ke dalam. Oke. Tuh, ke dalam ke sana tuh. Nah, ini pencet otot B nih kalau menunjuk tuh, ya kan? Kalian datang di situ. Ayo, cok. Oh, ayo, Pak. Nah, selesai kalian datang ke situ, kalian bilang pakai petugas sama petugas itu yang pakai baju putih putih itu gitu tuh. Pak, saya mau bikin KTP, Pak. Itu. Tuh.
Halo Pak, salam kenal semua Pak. Halo, halo. Jadi begitu guys. Nah, ini tuh gue mau ngelamar jadi pegawai taksi gitu ceritanya ya. Jadi gue bikin kata, request. Sorry. Barokahnya bocor Pak. Oh iya Pak, sorry Pak. Halo ya gitu. Iya, jadi itu gini nih emang. Jadi gimana Pak? Oh ini juga mau ini ya. Gimana Pak? Teko baterainya. Pak, halo Pak. Nah, tapi Pak Budinya nggak ada kantor itu. Udah nggak bocor nih. Soalnya mau lapor radio. Ini kita madang dulu guys. Oke. Halo Pak Budi. Rada-rada. Gitu amat tadi lapornya. Gak jadi dulu. Soalnya dari tadi nggak ada. Dari itu kalau misalkan kita mau daftar itu harus perlu ada identitas yang pertama ya. Benar dari tadi dia identitas, terus yang kedua yaitu suara dia kayak kecil gitu emang. Halo siap, kumaha ieu? Pak. Oke Bapak. Iya Pak. Terus gimana dong? Gantinya gimana Pak? Terus kayaknya. Aduh, ini nih emang nih. Oh, jadi gitu aja guys ya. Jadi buat bikin identitas tutorialnya kayak gitu. Ntar gue bakal lanjutin bikin tutorial tentang lamar gawe.